Berkenaan dengan solat Jumaat ini, kami berpendapat solat Jumaat adalah sepatutnya kita lakukan walaupun dalam keadaan seperti ini untuk buat setakat ini berdasarkan kepada firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Jadi mengambil hukum asal wajib, kita katakan solat Jumaat tetap wajib. Cuma beberapa sarana yang kita bagi dalam situasi seperti ini sekarang. Pertama, kalau boleh khutbah dipendekkan. Khutbah dipendekkan, kita straight kepada poin yang hendak disampaikan. Dan begitu juga, kalau boleh wuduk diambil di rumah. Kemudian pihak masjid kalau boleh sediakan hand sanitizer yang penting. Seterusnya, kalau boleh perhimpunan yang dilakukan itu adalah perhimpunan yang mana bukan tempat yang terbabit. Kalau telah dikenalpasti tempat itu terbabit, maka selayaknya pergi ke masjid-masjid yang lain supaya dia perlu pembersihan dan sebahagian kena karantin dan seumpamanya. Itu caranya, insyaAllah. Jadi kita show, mungkin kita akan buat satu garis panduan, insyaAllah.